Pertemuan rutin keluarga besar IKPLN cabang kantor wilayah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024, bertempat di Aula Maesa PLN UIT Sulu Tenggo, Jalan Betesda nomor 32, Manado. Acara ini berlangsung meriah dan penuh keakraban antar anggota. Dalam sambutannya, Penasehat IKPLN Daerah Sulu Tenggo menghimbau seluruh anggota yang hadir untuk mengajak rekan-rekan yang belum bergabung dalam pertemuan ini. Melalui pertemuan ini, kita mendapatkan informasi tentang perkembangan IKPLN saat ini dan yang akan datang. Informasi yang disampaikan dalam pertemuan ini sangat penting karena memberikan gambaran jelas mengenai perkembangan IKPLN saat ini dan yang akan datang sehingga dapat berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi yang lebih baik. Selain itu, informasi ini juga membantu anggota untuk tetap terhubung dan berkoordinasi dengan baik di masa purna ini. Penasehat juga mengingatkan rekan-rekan IKPLN tentang pentingnya melaksanakan data ulang serta memperbarui aplikasi PLN Sehat. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV karena akan ada video baru setiap harinya.